Ini sobatku, mantap ya. Ini semakin sore di hari Sabtu semakin ramai sobatku di kios Mas Edi Giovanni. Assalamualaikum sobatku, selamat siang, hadir kembali di updatean Burung Pasar Pramuka. Ini tepatnya di belakang gedung Pasar Pramuka ya sobatku, di parkiran mobil bagian belakang. Dan itu palang pintu masuk parkiran mobil bagian belakang, samping tepatnya sobatku ya. Di sini ada gang masuk ya. Di sini ada gang masuk tempat Mas Eri Copani sobatku. Kita lihat ada di sini masuknya. Kita lihat sobatku, burung-burung di Mas Edi Giovanni's untuk hari Sabtu ini ya. Nah ini dia sobatku, untuk kios Mas Edi Giovanni's sudah terlihat. Sobatku, untuk dukungannya di channel, mohon subscribe, like dan komen, tulis komentar untuk masukan videonya, dan terima kasih. Kita cari bosnya juga sobatku ya. Assalamualaikum Mas Bos. Oh ya, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Bos. Siang juga Bos. Ini hari Sabtu ready apa nih? Untuk hari Sabtu ini stok barang full Bos ya. Full banyak ya. Untuk yang spesial Mure Medan gacoran, Mure Medan lepas trotol, ada ya. Trotolan ready ya. Wah mantap. Ini burung-burung lagi kater ikan polos. Mantap. Ini burung-burung antik ya Bos ya. Raja Wulung ya. Raja Wulung ada ya. Pancang warna banyak Bos. Langsung pantau aja ya. Langsung pantau siap. Terima kasih Bosku. Oke sobatku, untuk yang pertama ini ada panca warna, ini dari Medan sobatku, tersedia masih banyak banget di kios Mas Edi Giovanni. Harganya Rp550.000, burungnya juga sudah makan pura ya sobatku ya. Ini tersedia masih banyak banget di kios Mas Edi, nyampe ke ujung ya sobatku untuk panca warna. Silakan sobatku merapat dipilih-pilih di kios Mas Edi untuk panca warnanya. Untuk kacer sobatku ini stok melimpah, banyak banget. Ini kacer Kalimantan, kacernya harganya Rp280.000 sobatku. Burungnya masih semi puran ya untuk burung kacer ini. Tersedia masih banyak banget di kios Mas Edi Giovanni sobatku untuk burung kacer. Silahkan merapat dipilih-pilih untuk burung kacernya sobatku. Ini stoknya masih banyak banget. Untuk yang atasnya sobatku ini Murai Palangka, tersedia harganya Rp600.000. Burungnya juga sudah makan pur ya sobatku, amanan buat makan pur. Tersedia masih lumayan banyak sobatku untuk Murai Palangka ini. Silakan sobatku nanti dipilih-pilih ya untuk Murai Palangkanya di kios Mas Edi Giovanni's nanti dasar. Sobatku, ini banyak sekali teman-teman kita yang mantau. Halo Mas, ini dari mana Bosku? Dari mana nih? Ini dari Kabupaten Brebes Bos. Dari Kabupaten Brebes ya? Ya, ya, jauh sekali. Beli apa nih? Burung kacer. Beli kacer ya? Mantap. Beli berapa ekor Bos? Kira-kira 2 sama murai. 2 sama murai ya? Mantap. Mudah-mudahan cepat kacer nih. Oke, sukses selalu Bosku. Nah ini sobatku, pilihan dari Boksai Hong Kong ya. Boksai Hong Kong harganya 2,5 juta yang sudah berbunyi. Stok masih banyak sobatku dan pastinya sudah makan pur. Ini full nyampe ke ujung sobatku ya untuk Boksai Hong Kong ini. Ini udah gacoran, udah berbunyi untuk Boksai Hong Kong sobatku. Silahkan merapat ke kios Mas Edi Giovanni. Dan ini stok nyampe ke bawah ya sobatku, banyak sekali untuk Boksai Hong Kong. Nah ini full. Nah ini yang ditutupin Boksai Hong Kong semua ya sobatku. Oke sobatku, tersedia ini masih melimpah dari Boksai Mandarin. Nah ini Boksai Mandarin sudah makan pur ya, semi puran sobatku. Harganya Rp130.000. Masih banyak banget sobatku untuk Boksai Mandarin. Melimpah ya Bosku ya untuk Boksai Mandarin. Silahkan merapat. Boksai Mandarin, Boksai. Untuk burung Boksai Haji sobatku atau Boksai Jambul, ini harganya Rp500.000. Burungnya sudah semi puran ya sobatku. Tersedia di kios Mas Edi Giovanni's masih banyak untuk Boksai Jambul ini. Halo,
untuk pentet jatimnya sobatku, ini juga stoknya masih lumayan banyak, harganya Rp75.000. Burungnya sudah makan kuran ya sobatku, tersedia di kios Mas Edi Jopani. Untuk klasifikasinya sobatku, ini harganya Rp90.000. Nah, nanti bisa dipilih-pilih ya sobatku untuk klasifikasikan. Ini burungnya belum makan sur, masih bahan. Tersedia di kios Mas Edi Jepanis. Untuk landa dasar sobatku ya. Untuk pepus lurik sobatku, ini yang besar. Ada di sini yang besar dan yang kecil. Ini harganya sama sobatku, Rp150.000. Silakan sobatku melapat. Ini masih banyak banget untuk burung pepus lurik. Nah, ini nyampe ke bawah ya sobatku ya. Untuk burung pepus luriknya, nah, ini baru pada mandi, mandi siang. Ini. Pakai air ya sobatku ya, baru pada mandi. Masih banyak sobatku. Ini panas-panas begini enaknya mandi ya sobatku ya. Ini burungnya juga sudah semi kuran, tersedia di kios Mas Edi untuk tepus luriknya. Untuk burung robinnya sobatku masih ready banyak ini. Nah, ini harganya Rp1.300.000, masih banyak banget ya sobatku ya untuk burung robin. Nah, ini dia sobatku pantauan ya. Ini banyak teman-teman kita yang sedang mantau di kios Mas Edi Jopani. Lantai daftar. Ini burung-burungnya tersedia masih banyak sobatku, segala jenis burung lumayan tersedia di sini banyak sobatku ya. Nah, ini sobatku pantauan makin penuh ya sobatku ya, ramai sekali untuk hari Sabtu di kios Mas Edi Jopani. Silakan sobatku besok hari Minggu merapat ke kios ini, banyak burung yang baru pada datang sobatku. Oke sobatku, selanjutnya ada murai betina yang siapan. Ini murai Medan. Ini harganya Rp1.500.000 sobatku untuk murai betina siapan ini. Ini tersedia masih banyak ya sobatku ya untuk murai betina siapan. Nah, ini dia sobatku, tersedianya masih banyak ya untuk murai betina siapan. Oke sobatku, untuk Pokte Jambul ini tersedia ready banyak ya sobatku ya. Ini harga satu ekor Rp250.000, kalau ambil banyak Rp220.000 sobatku. Ini tersedia di kios Mas Edi, burungnya juga sudah makan kuran untuk Pokte Mantel ini. Stok masih banyak ya sobatku untuk Pokte Mantel. Nah, ini sampai ke sebelah sini masih ada Pokte Mantelnya sobatku. Untuk jalak Hongkongnya sobatku, ini harganya Rp4.500.000 satu pasangnya. Ini pilihannya masih banyak ya sobatku untuk jalak Hongkong ini sobatku. Nah, ini burungnya juga sudah makan fur untuk jalak Hongkong. Tersedia di kios Mas Edi, landai datar. Untuk jalak kapasnya sobatku, ini tersedia tinggal sedikit ya sobatku. Ini harganya Rp50.000 untuk jalak kapas. Nah, ini persediaan terpantau 3 ekor untuk jalak kapas ini. Untuk yang unik sobatku, ini ada jalak suren dari Malaysia sobatku. Ini harganya Rp400.000. Ini tersedia tinggal satu ekor sobatku di kios Mas Edi Jopanes. Ini ada yang beda ya sobatku ya, dari jalak suren yang biasa. Ini cuma satu ekor tersedia, burungnya juga sudah makan pur.
Oke sobatku, ini sedang pantauan dari burung samyong ya sobatku ya. Kita lihat. Nah ini burung samyong banyak sekali di kios mata di depan sobatku. Ini persediaan burung samyongnya sobatku, masih full stock. Ada jantan dan betina. Ini burungnya juga sudah makan puran sobatku untuk burung samyong ini. Nah ini sobatku ya, sedang dipantau mobil kita untuk burung samyongnya sobatku. Samyong muda-muda mantap ya, samyong muda-muda sobatku. Ini ada jantan dan betina tersedia sobatku ya. OMG channel. OMG channel nih. Mantap mantap ya bosku ya, mantap. Oke sobatku, untuk samyong muda ini harga spesial, nanti di kontak WA aja sobatku, melalui telepon, jangan di SMS ya sobatku ya. Untuk yang nopeng 900. Untuk yang nopeng harga 900 sobatku. Ini burung samyongnya sobatku ya. Ini tersedia masih banyak banget, burungnya juga sudah ngepur di kios Mas Edi Jopanis. Nanti tinggal di halo-halo sobatku, untuk jadiin aja ya. Dari harga burung samyong ini, tersedia masih banyak banget. Pastinya bersih dan mulus, gemuk juga sobatku untuk burung samyong. Nah ini sobatku mantap ya. Ini semakin sore di hari Sabtu semakin ramai sobatku di kios Mas Edi Jopanis, terpantau mantap sekali. Makin ramai aja sobatku ya. Silakan sobatku untuk hari Minggu besok merapat ke kios Mas Edi. Untuk beranjangannya sobatku, ini masih tersedia banyak di kios Mas Edi Jopanis. Untuk beranjangan jatim harganya Rp150.000. Ini burungnya juga sudah semi puran ya sobatku. Untuk beranjangan jatimnya masih melimpah. Silakan sobatku pilih-pilih untuk beranjangan jatim. Oke sobatku, selanjutnya ada zebra fin. Ini tersedia banyak sobatku buat isi aviari. Ini satu pasang harganya kena Rp250.000 sobatku untuk burung zebra fin ini. Tersedia masih banyak ya sobatku ya. Nanti bisa dipilih-pilih untuk burung zebra finnya sobatku. Mantap. Ah ini bos kita akhirnya sudah di packing burung yang dari Brebes tadi. Mantap bosku ya. Mantul. Oke sobatku, ini ada emprit pala hitam. Ini buat isi aviarinya sobatku ya. Ini satu pasang harganya kena Rp100.000. Tersedia di kios Mas Edi Jopanis, masih lumayan banyak sobatku untuk emprit pala hitam. Ini anakannya ya bosku ya. Anakannya kena berapa nih? Ini 400. 400.000. Jantan apa betina? Campuran. Oh campuran ya. Harga sama ya. Sama. Oke sobatku, harganya sama. Burungnya bisa dinego ya. Burungnya juga semi puran sobatku untuk anis dan sudah pur total ya. Mantap. Banyak banget sobatku, silahkan merapat. Ini harga sama jantan dan betina. Di burungnya dicampur. Untuk jalak suren anakannya sobatku harganya Rp270.000. Ini burungnya sudah aman puran sobatku ya untuk anakan jalak suren. Nah, ini ada campur jantan dan betina, harga sama sobatku untuk jalak suren. Tersedia masih banyak banget di kios Mas Edi Jopanis. Nah ini dia sobatku, full stock nyampe ke bawah ya untuk anakan jalak suren. Untuk anakan jalak putih sobatku, ini harganya Rp500.000. Burungnya sudah makan full sobatku ya, aman. Tersedia stok selalu full di kios Mas Edi Jopanis untuk jalak putih ini sobatku. Dari anakan yang dewasa juga tersedia. Ini sudah aman pur pastinya untuk anakan jalak putih. Nah ini sobatku shot bagian bawah. Ini bawah juga ada jalak putih yang dewasa sobatku ya.
Ini harganya Rp600.000, burungnya masih banyak dan selalu melimpah di kios Mas Edi Sopani sobatku, untuk jalak putihnya. Ini sertifikat sobatku ya untuk jalak putih, silahkan merapat atau berpesan di kios Mas Edi Sopani. Untuk jalak niasnya sobatku, ini satu ekor nih, ada nyasar ya, harganya Rp300.000. Pastinya burungnya sudah makan pur sobatku untuk jalak niat ini. Cuma terlihat satu ekor bosku ya. Oh sobatku, selanjutnya ada jalak suren. Ini jalak suren selalu full stock di kios Mas Edi Jopanes yang sudah gacoran sobatku. Ini dia, nanti bisa dipilih-pilih. Harganya Rp425.000. Full stock nyampe ke ujung untuk jalak suren yang dewasa atau gacoran sobatku ya. Mantap banget sobatku. Kita nanti atau sobatku bisa pilih di sini di kios Mas Edi untuk jalak suren yang sudah dewasa atau gacoran sobatku. Ini burungnya pastinya aman pur untuk jalak suren yang gacoran ini. Ini dia sobatku, sudah makan pur. Lahap sekali sobatku ya makannya. Untuk perkutut balinya sobatku, stok melimpah banget. Ini harganya Rp60.000. Nanti sobatku bisa pilih-pilih ya di kios Mas Edi. Ini banyak banget untuk perkutut balinya sobatku. Harga Rp60.000, ini nyampe ke bawah full stok untuk burung perkutut. Oke sobatku, untuk selanjutnya ini ada burung kutilang dan terucuk sobatku. Ini kandang sebelah sini ada burung terucuk. Ini burung terucuk harganya kena Rp30.000 sobatku ya. Untuk burung terucuk ini makan pur juga sudah aman sobatku. Ini pisang daun pur campuran sobatku ya untuk makanan burung terucuk ini. Tersedia masih lumayan banyak di kios Mas Edi Sopani. Untuk burung kutilangnya juga tersedia ya sobatku. Ini masih stok banyak di kios Mas Edi Sopanes. Harganya kena Rp15.000. Ini juga burungnya sudah aman pur sobatku. Pisang dicampur pur ya. Ini sudah aman pur untuk burung terucuk, burung kutilang ini sobatku, masih banyak tersedia di kios Mas Edi. Silakan sobatku dipilih-pilih di kios Mas Edi untuk burung kutilangnya. Untuk Pargit Australinya sobatku, satu pasang harganya kena Rp1.300.000. Ini yang warnanya selain warna putih sobatku ya. Nanti kalau ada yang warna putih itu harganya Rp1.500.000 sobatku untuk Pargit Australia. Tersedia masih lumayan banyak sobatku. Kalau yang putih polos nanti harganya Rp15.000 sobatku ya untuk Pargit Australia. Oke sobatku, untuk selanjutnya ada kenari AF sobatku. Ini jantan dan betina dicampur sobatku ya. Harganya kena Rp250.000. Tersedia di kios Mas Edi Jopani sobatku untuk kenari AF ini. Ini AF yang warna cerah sobatku, tersedia di kios Mas Edi Jopani. Untuk Glatik Belong sobatku yang warna hitam ini dan putih, harganya satu pasangnya Rp130.000 sobatku ya untuk Glatik putih, tersedia di kios Mas Edi. Ini untuk yang warna putih sobatku, warna putih polos, harganya satu pasang Rp500.000 sobatku, tersedia di kios Mas Edi Jepanis seandainya datar untuk Glatik putihnya. Untuk parkit lokalnya sobatku, satu pasang harganya kena Rp100.000. Ini masih stok banyak sobatku, full ya.
untuk parkir lokalnya. Silakan sobatku dipilih warnanya. Ini cakep-cakep banget warnanya sobatku ya, untuk parkir lokal ini. Ayo orangnya. Mantap bosku. Ini masih banyak sobatku nyampe ke sini. Oke sobatku, itu dulu yang bisa disimak dari video Mas Edi Jepangnya. Di sini besok hari ini bisa berkunjung ya sobat ya. Ini banyak sekali burung-burung yang baru di kios Mas Edi Jepangnya. Oke sobatku, terima kasih yang sudah menyimak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.